keselamatan yang dianugerahkan pada kita semua melalui karya pengorbanan terbesar di kayu salib, menyatakan Allah berkuasa. Dalam pandemi ini, Allah berkuasa akan hidup kita dan akan memimpin tujuan hidup kita. Kami menjadi lebih peduli terhadap satu sama lain, baik di dalam keluarga maupun orang-orang di sekitar kami. Karena selama pandemi ini, keluarga kami sudah menerima banyak berkat juga dari Tuhan. Kiranya pandemi cepat berlalu. Tetap sehat semuanya. Ya, sini sepi. Karena nggak seperti biasanya kita merayakan di gereja. Tapi, walaupun kita merayakan di rumah, sukacita, Paskah terus ada dalam hati kami. Dan tentunya penuh dengan kehikmatan. Bagi kita, Paskah adalah satu pemulihan bagi keluarga kita karena dia terus menjaga keluarga kita di masa pandemi ini. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Paskah di masa pandemi ini berarti kita yang menghadapi masalah, kita harus percaya kalau Tuhan sudah mengalahkan kuasa maut, kita juga pasti bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan buat yang diberkati, ya, biar kita ingat untuk kita mengasihi orang-orang di sekitar kita seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Oke, selamat Paskah. Selamat Paskah.